Waalaikumsalam. Para pecinta Lesti Channel Ciara. Hari ini aku nggak sendiri, ditemenin Kak Fidi. Iya. Kira-kira mau ngapain nih Kak? Nggak tahu nih, mepet banget lagi duduknya. Ini namanya juga apa namanya? Konsep ya. Konsep. Nggak ada kursi lain gitu ya? Nggak ada. Oke. Okay. Oh, no. Kamu mau kesinian nggak sih? Kesannya di studionya Kak Fidi nggak ada kursi gitu ya? Tadinya orang nggak tahu studio aku. Sekarang pada tahu aku nggak punya kursi di sini. Yeah. Kasih ya deh. Oke, kita mau bermain games, challenge. Challenge, challenge apa? Jawab cepat. Jadi okay. Kak Fidi harus jawab cepat semua pertanyaan yang udah dikasih sama aku. Kamu juga jawab tadi, ada yang juga nanti, kamu. Oke, kita gantian ya. Kita mau jawab challenge. Cepat, challenge. Harus jawab cepat. Oke, okay. 1, 2, 3. Kita mau jawab cepat, challenge. Pemain sinetron atau penyanyi? Penyanyi. Ya, kenapa? Karena kamu karena penyanyi. Karena aku penyanyi dan yang sekarang juga penyanyi. Ya, oke. Okay. Buat Kak Fidi, nikah muda atau nikah tua? Nikah tua. Kenapa nikah tua? Karena kalau masih muda ngapain nikah dulu menurut aku ya. Muda tuh produktif dulu, kerja dulu, mengejar mimpi dulu, konten dulu sama diri sendiri. Oke. Okay. Kamu gemuk segemuk-gemuknya atau giginya ompong? Gigi ompong, karena kalau gigi ompong kan bisa pasang gigi palsu ya, kan dokter di mana-mana. Kalau gemuk segemuk-gemuknya malah bisa diet, bisa kurus, gimana sih? Mendingan ompong, kalau udah kurus ompong nggak apa-apa bisa pasang gigi palsu. Udah gemuk ompongnya kasihan ya. Emang mendingan segemuk. Oh ya udahlah, krik. Enggak krik dong. Oke, lanjut. Nahan kentut atau kentut tapi nggak ngaku? Kentut tapi nggak ngaku lah. Nahan kentut tuh nggak sehat tau. Kamu banget. Gak, kamu yang mana? Aku yang kentut tapi nggak ngaku. Sama dong. Jadi tiba-tiba langsung aja. Kak, pernah nggak sih kalau lagi nyanyi tiba-tiba kentut? Enggak sih. Oh, berarti dede doang. Kamu reok kentut, kasihan band kamu dong. Tiba-tiba pura-pura nggak tahu bego gitu loh. Up, bawa apa sih nih? Ini apa panggungnya sih? Nih kayaknya panggungnya gitu ya. Ya gitu aja lah buat ngelesnya. Oke. Okay. Buat kamu ini buat aku, buat kamu ya. Iya. Ketemu setan atau ketemu mantan? Ketemu setan. Karena kamu nggak punya mantan ya? Nggak punya. Kamu baru pacaran sekali ya? Iya. Aku kayaknya ketemu setan juga sih. Selingkuh atau diselingkuhin? Aduh, enak banget sih. Diselingkuhin deh. Kenapa? Karena kalau selingkuh tuh berarti aku menyakiti orang. Mendingan aku yang disakiti aja, nggak apa-apa. Karena kalau disakiti itu bisa berat. Menambahkan iman kita. Iya, apalagi kalau katanya kan kalau misalnya dizolimi gitu, semua doa-doa dijabah gitu sama Allah Subhanahu wa taala. Mendingan diselingkuhin, besok kita doa, ya Allah, berikanlah azab yang paling berat. Gak boleh, gak boleh juga untuk kayak gitu. Oke, ya Allah, berikanlah aku berkah yang banyak. Semoga mendapatkan orang yang lebih baik. Lebih baik, ya, bisa lebih bahagia tanpanya gitu. Curhat. Wow, enggak usah disentuh, enggak usah disentuh. Enggak usah disentuh. Oke. Ini buat kamu ya. Suami pilot atau suami dokter? Nah, bukan keduanya nih. Suami dokter, karena kalau dokter kan enggak ditinggal-tinggal ya, kalau pilot ditinggal-tinggal. Walaupun dutanya banyak, dokter juga dutanya banyak. Iya, tapi ya pokoknya aku dokter deh. Oke, baik. Kamu nanya aku. Sakit gigi atau sakit hati? Aduh, sakit gigi lah. Gigi tinggal pakai antibiotik, ke dokter seminggu kelar. Sakit kalo hati itu bisa 3 tahun. Tahun. Gitu ya? Tahun. Tahun. Ya. Next. Oh no. Ya. Next. Kak Fidi ke Dede. Ditinggalin pacar atau ditinggalin teman? Ditinggalin teman. Ditinggalin pacar. Karena kalau ditinggalin pacar tuh kan biasanya kalau teman itu kan lebih care ya. Tapi enggak juga sih. Emang pacar sekarang enggak care. Sekarang teman ada yang care, ada yang enggak. Tiba-tiba udah temenan lama tapi ya gitulah. Kalau pacar pada sekarang, intinya harus baik dengan siapapun juga. Gitu aja. Oke. Okay. Pacar. Oke, okay. Pertanyaan selanjutnya ketutupan jempol ya. Terakhir. Pacar sekarang care baik. Oke. Okay. Udah dijawab. Oke. Okay. Terpaksa jawabnya enggak ya? Enggak. Baik, Rizky Bakman. Dede. Oke. Okay. Wow. Widi Viera atau Maudy Ayunda?
Mau teh? Dua-duanya temen aku. Bukan mantan. Bukan. Bukan, lu salah Isan. Bukannya kak Widi Viara itu mantan kak Vidi? Bukan, kalau Widi mah bukan. Jadi yang mantan siapa? Iya. Ya. Oh, Kak Maudi. Oh, ya. Pantes. Peri-peri kemarin pas begitu di back. Peri-peri. Peri-peri apa sih? Peri-peri. Sangat-sangat. Oh, peri-peri. Mulut aku. Peri-peri. Allah, di backstage pas kemarin pas para games tuh. Gini banget. Loh, kita kan emang udah kenal lama. Tapi sayang, kasihan deh kalau Kak Widya Indah kan udah punya calon baru ya. Kalau Kak Widya kasihan banget. Keren. Juga. Wah, keren banget. Allah. Gila, keren banget loh, bener. Kak, jangan terlalu lama, ntar jomblonya menahun loh. Allah Akbar, udah. Yuk. Rese nih. Kan Dede orang Sunda. Kamu orang Sunda. Biasanya kalau orang Sunda asli itu atau misalkan orang yang lagi belajar bahasa Sunda kalau udah ngomong gini paseh berarti dia bisa. Oke, aku mau belajar nih. Batokohok wadahuut. Batokohok wadahuut. Salah. Batok. Kohok. Wadah. Huut. Nah. Batokohok wahahuut. Wadah. Batokohok wadahuut. Batokohok wadahuut. Salah. Uhuk. Batok. Kohok. Batokohok. Wadah. Batokohok wadah. Huut. Huut. Batokodok. Kokodok. Kohot. Batokohot wadah. Huut. Batokohot wadah. Huut. Batokohot wadah. Batok tuh batoknya bekas kepala. Kelapa. Kelapa maksudnya. Batok kelapa. Itu kan wadah itu tempat bahasa Sundanya. Batok wadah. Huut itu bekas kalau bekas padi gitu loh. Jadi artinya apa tuh? Huut tuh bekas padi yang buat makan ayam. Tahu. Nah, itu namanya. Nah, terus kalau disatuin jadi itu perasa. Jadi bahasa apa ya namanya? Kayak tata rucingan, bahasa-bahasa istilah gitulah. Tata rucingan tuh apa? Ah, apa sih ini? Katanya kan aku enggak ngajarin aku. Bahasa Sunda. Kamu mau ngajarin aku. Sabar dong, jadi guru harus aso biru. Dede tuh enggak ada jiwa guru. Tapi jiwa sabar ada kan? Gak ada. Gak ada juga. Batokohok wadah huut. Batokohok wadah huut. Batokohok wadah huut. Batokohok wadah huut. Abdi rorombehun. Abdi rorombehun. Abdi goreng patut. Abdi goreng patut. Itu artinya aku ganteng banget. Bohong. Bener? Abdi goreng patut pisan. Abdi goreng patut pisan. Hatur nuhun. Nah. Ini bohong ya? Ganteng pisan bohong ya? Kan biasanya itu Kasep. Ini mah Abdi Kasep gitu. Kalau Kasep kan udah bahasa semua orang. Kalau goreng patut itu paling lebih dari Kasep. Sumpah nih, apapun yang kamu ngomongin aku percaya aja karena aku juga enggak tahu apa goreng patut apa? Abdi goreng patut pisan. Abdi goreng patut pisan. Oge rorombeheun. Oge rorombeheun. Itu artinya aku jelek banget dan kaki aku belah-belah. Astagfirullahalazim. Kaki belah-belah. Kan rorombeheun kan tahu enggak yang di sini belah-belah. Oh, pecah-pecah kakinya maksudnya. Iya, astagfirullahalazim. Ini jahat deh kamu. Tuh kan bener Abdi Kasep pisan. Eleh. Karunya jomblo. Karunya aku tuh paham itu mah. Apa? Maksudnya aku jomblo gitu kan maksudnya. Kasihan jomblo itu oke. Okay. Thank you so much ya guys atas pelajarannya hari ini loh. Iya, kakak jomblo bisa bilillah. Kayak jihad ya, kayak perjuangan. Kakak jomblo bisa bilillah enggak atau jomblo lagi karena emang enggak ada ceweknya? Gitu? Aku jomblo tuh pilihan. Kalau aku mau ada pacar bisa sekarang juga gitu. Pilihan emang aku memilih untuk bisa lebih fokus sama karir aku, fokus sama keluarga, sahabat-sahabat aku, tim aku, semua fans aku yang lagi nonton, fokusnya ke sana gitu. Halo. Itu memang
aduh, the best. Yeah, tapi memang beneran hidup itu kan pilihan. Betul. Ya. Kita kan harus memilih apapun yang sudah kita pilih harus harus bisa diterima konsekuensinya. Dan sebenarnya kalau jomblo itu bukan berarti kita tidak bahagia ya. Iya. Banyak orang memilih untuk jomblo karena mereka lebih yakin bisa bahagia sendiri dibandingkan pacaran sekarang ini gitu. Betul. Oh, terkadang banyak orang di luar sana yang pacaran udah lama gitu ya, tapi kayak nggak bahagia. Kan mendingan kayak aku gue. Aku bahagia 6-4 tahun. Wah, sombong ya. Ya, aku doain semoga bahagia selama-lamanya. Amin. Ya untuk Lesti dan semoga juga semoga jodohnya ya. Oh, ini biar ditonton. Bang, kode bang, itu bang. Ayolah bang. Tidak. Lamar gede bang. Ini tidak, biar ditonton kan pasti maksud kamu barusan ya. Kode itu ya. Tidak. Dia tidak perlu aku kode-kode. Dia sudah mau datang ke rumah tapi takut sama Bapak Kumis itu. Bapak Kumis siapa? Bapakku. Oh. Kenapa Bapak kamu? Bapak kamu menyeramkan. Menyeramkan. Hai Om. Oke, Kak Vidi terima kasih banyak sudah mau bergabung di Lesti Channel. Semoga Kak Vidi selalu sehat. Amin. Murah rezeki, amin. Rajin menabung. Insya Allah, amin. Dan semoga segera mendapatkan jodoh yang terbaik. Itu yang paling penting. Amin, terima kasih banyak. Sekarang umurnya berapa sih, Kak? Kebak doang, kebak. Ini sih ya, kepala... Kepala 4 bulan mungkin. Ya Allah, jahat banget. Masa kayak gini udah kayak 14 enggak, tahun, kan gak mungkin. Oh, oke. Okay. Pokoknya dedodain semoga Kak Vidi cepat-cepat ya mendapatkan jodoh yang terbaik. Amin. Terus sayang sama keluarga, sayang sama Kak Vidi, jangan menyendiri terus. Ntar yang aku bilang kan jomblonya ntar menahun. Kan udah, aku bilang udah gitu. Oh, ini terlalu menahun ya. Tapi bukannya waktu itu punya ya kakak? Udah ya, gak usah gosip, kan lagi bulan Ramadhan, lagi bulan puasa di syutingnya. Kan gak gosip, kan sama kakak langsung cerita, ini bukan gosip. Tapi nanti gak usah ada kamera deh pokoknya. Pokoknya terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. YouTube channelnya Kak Vidi juga di sini ya. Jangan lupa diliatin YouTube channelnya ya. Oh ya, ada ya di sini, ntar ada peng gitu ya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.